dua periode. Oh satu, oh satu, satu. Masa bakti selesai maju sebagai calon legislatif dan terpilih. Itu coba-coba atau memang saya boleh dipilih lagi dan coba-coba atau saya sebenarnya macam lagi untuk kepala desa tiga dua, tapi terhilang katakan saya satu periode, saya maju. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa dan karena dipercaya masyarakat. Kedepan akan berkiprah sebagai wakil rakyat mengabdi di panggung legislatif. Selama di panggung Desa Sangadeto satu periode, Bapak Hila dinilai sukses karena melakukan perang dengan wajar. Sudah pura-pura. Selama 5 tahun Bapak Hila akan berperang di panggung yang baru menjadi DPR. Apakah peran wajar yang sudah dibuktikan kepada masyarakat selama ini tetap kukuh dihidupi apapun tantangannya? Mulai hari ini Bapak Hila dan teman-teman anggota DPR periode 2019-2024 disapa dengan selalu disapa dengan Bapak Dewan yang terhormat. Saya mulai tadi itu saya sapa meskipun dia ambil dari satu saudara dari yang pernah itu dari pembahasan tapi dalam satu sama Bapak Dewan. Menerima sapaan baru dengan tugas baru itu biasa. Tetapi yang asli, siapa itu Bapak Hila yang dulu kami kenal? Hendaknya tetap tidak berubah. Sebab itulah yang membuat Bapak Hila dan keluarga hidup dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kisah saja. Itu saya pernah memberi rekolesi untuk Mama Santa Ana di wilayah Paroki Marunggela. Saya bertugas. Mereka beritahu begini, Romo, ini waktu para calon sosialisasi diri untuk maju sebagai DPR, mereka jalan dengan mobil, mobil itu jalan model kaca itu tidak ada. Saya bilang, kamu lihat, itu waktu kapan? Kalau waktu panas memang harus turun kaca kalau AC-nya tidak hidup. Jadi butuh udara. Tidak Romo, itu kenapa? Kenapa tidak? Wah, sesudah mereka terpilih itu kami tidak pernah lihat lagi. Hanya kaget itu sudah di sana karena kacanya. Itu rapat. Saya bilang itu saat itu dia sementara flu. Timbul kena gini. Jadi boleh. Untuk kenyamanan. Jadi kaca harus naik berapa. Misalnya, selama ini Pak Hila saya tahu dia punya sepeda motor.
Tapi ke depan demi pelayanan kesehatan itu memiliki mobil benar. Tidak salah. Saya orang pertama yang merekomendasikan itu beli mobil. Kamu rapat di itu kantor DPR pulang jam 12, jam 1 pulang sudah motor. Itu dari segi pengaman lebih bagus. Tapi sudah pergi itu ini kalau lihat siapa yang sempo yang melanggar semuanya. Tapi berubahlah untuk hal-hal yang baik. Jangan menggantikan yang baik dengan yang tidak baik. Bangunlah hidup kita di atas nilai-nilai keaslian, tidak di atas kemunafikan, kepura-puraan. Poleslah hidup kita setiap saat dari dalam, jangan di luar saja, supaya kita selalu disapa oleh Yesus sebagai yang berbahagia. Jika tidak, kita akan dikecam oleh Yesus sebagai orang yang celaka, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi.